Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pembacaan majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa syirli amri wa hlul ulatan milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat saya bersama-sama dengan semua Jentera Puteri UMNO dari Kelantan pada pagi yang berkongsi. Yang saya kasihi, yang bahagia, Saudari Zahida Zarihan, iaitu Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia, daripada pagi yang setia menanti saya dekat airport walaupun kami lambat. Terima kasih Naib, Naib yang setia. Thank you very much. Yang berusaha, sahabat-sahabat Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Puan Wahida, Mursi Biro Kebajikan yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO bahagian Jelly. Bukan Jelly, Jelly. Sahabat saya Puan Normadiana, iaitu daripada Terengganu, Esko Puteri UMNO Malaysia, dan Mursi Unit Khas Pelayaran Puteri UMNO Malaysia, Saudari Jun Artisha. Siapa lagi? Yang tu Okey. Dan tidak dilupakan Ketua Puteri UMNO Negeri Kelantan, G. Walaupun dalam keadaan sarat-sarat, beliau masih tetap dan gagah bersama Puteri UMNO Negeri Kelantan pada pagi ini. Naib Ketua Puteri UMNO Kelantan baru 80 hari mengeluarkan baby. Kalau orang kerja gomen, masih dalam cuti lagi dan telah pun berada dalam gelanggang, dan saya dipahamkan beliau pun dah sama-sama duduk kat dalam apa nama ni, kawasan tempat, untuk memberikan fokus penuhnya pada PRK kali ini, membantu ketuanya pula yang nak ambil giliran nak bersalin. Tahniah saya ucapkan. Tidak dilupakan juga kepada Yang Mulia Nur Azita Ismail, Ketua Puteri UMNO bahagian Tumpat, Ketua Puteri UMNO bahagian-bahagian dalam negeri Kelantan yang hadir pada hari ini, terima kasih saya ucapkan. Dan tidak lupa juga sahabat saya daripada Terengganu. Terengganu pun mari nak jumpa bagi sokongan pada orang Kelantan. Orang Kelantan. Naib Ketua Puteri UMNO negeri Terengganu bersama dengan dua lagi Ketua Puteri UMNO bahagian yang mengiringi beliau daripada Terengganu. Terima kasih saya ucapkan. Dan seterusnya, yang saya kasihi dan saya sayangi, semua keseluruhan jentera-jentera Puteri UMNO dalam negeri Kelantan, luar Kelantan dan sebagainya yang hadir pada pagi ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersama-sama berkumpul bersua muka di dalam satu majlis yang kami rasa cukup penting. Cukup penting di PRK Pengkalan Kubur, kerana inilah masanya untuk kita sama-sama membina satu. Saya terlupa sahabat saya dekat ujung sana. Masya Allah, minta maaf Tuan Tanah Kedaung juga, mantan yang saya sayangi, Nik Fatimah Elias Kak Peti. Walaupun kalanya dah merah, tetapi percayalah, dalamnya masih lagi pink. Jiwanya tetap bersama Puteri. Terima kasih Kak Peti kerana masih lagi bersama dengan adik-adik Puteri. Datangnya Kak Peti, hadirnya Kak Peti pada hari ini adalah untuk memberikan semangat kepada kita semua. Berikan tepukan pada mantan Ketua Puteri Tumpat yang telah banyak jasanya, pengorbanannya bersama dengan Puteri Tumpat dan juga Puteri Kelantan. Alhamdulillah, bagaimana yang kami bagi tahu hari ini, hadir ke ini adalah untuk memberi dorongan, semangat dan kekuatan pada seluruh jentera yang akan ataupun yang telah bertugas dan akan meneruskan perjuangan di PRK Pengkalan Kubur, yang mana kita mempunyai tugas dan tanggungjawab yang amat besar sekali. Kalau semalam
Jentera penerangan, siapa yang hadir semalam? Angkat tangan, Kak Mi nak tengok muka-muka yang hadir semalam. Angkat tangan. Hebat tak hebat? Terima kasih. Semalam datang, hari ini datang, besok datang, sampai selama-lamanya, sampai buang undi, tetap memberikan komitmen 100%. Kalau nak 200% pun boleh. Macam rindu 200%. Ewa. Eh, tengok ke? Main korang eh. Tapi Jul memang handsome. Eh, siapa nama di dalam filem tu? Ha? Yang penting Amel. Eh, bini. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, Don Pengkalang Kubur adalah merupakan kubu kuat Barisan Nasional apabila Allahyarham Nur Zahidi Omar merampasnya semula daripada PAS pada tahun 2004 dan dapat bertahan sehingga PRU yang ke-13. Pengkalang Kubur merupakan satu-satunya DUN di bawah Parlimen tumpat milik BN. PRU ke-13, Allahyarham menang dengan majoriti 1,736 undi, jauh lebih tinggi berbanding dengan tahun 2008 yang hanya majoriti 100 saja. Yang manakala pada 2004 menang dengan majoriti 714. Beliau amat disayangi. Apabila baru-baru ni perjumpaan bersama dengan timbalan presiden yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri yang ke ini hadir, turut hadir juga Ketua Puti Tumpat, kita pun ada bersama Kak Cik pun hadir. Di dalam pertemuan itu, saya cukup berbangga kerana apa yang dilahirkan oleh seluruh keluarga UMNO Kelantan, seluruh keluarga Tumpat, menyatakan bahawa kekeluargaan UMNO Tumpat ini adalah sangat kuat. Sangat kuat sehinggakan menjadi contoh kepada bahagian-bahagian lain. Dan ini satu bonus untuk kita. Kerana apa? Kerana mudah untuk kita buat kerja dalam kawasan yang ikatan ukhuwah silaturahim yang terjalin dengan begitu baik sesama ahli UMNO dalam keluarga UMNO Tumpat. Sebab itu tugas kita hari ini amat penting. Dan cabaran besar bagi BN pada PRK kali ini bukan hanya untuk mempertahankan kemenangan, tetapi lebih penting memastikan Barisan Nasional dapat majoriti lebih besar. Boleh ataupun tidak? Boleh. Tak dengar, boleh ataupun tidak? Boleh. Bagi menghadapi tak apa, kita Kak Mi tuang sendiri. Bagi menghadapi cabaran ini, jentera BN termasuk Puteri UMNO perlu bekerja lebih kuat untuk menarik pengundi muda memberi sokongan kepada calon BN. Orang muda adalah sasaran kita. Berdasarkan rekod terbaru SPR, pengundi Pengkalan Kubur adalah sebanyak 24,168 orang. Daripada jumlah tersebut, pengundi muda di bawah 40 tahun, wanita adalah sebanyak 23%, yang mana membawa jumlah sebanyak 5,425. Jadi kerja siapa nak cari ini wanita muda? Kak Mi tanya sahabat-sahabat semua, siapa punya kerja? Kerja puteri. Sebab itu dalam PRK kali ini, Kak Mi harap sangat agar jalinan yang kita jalinkan, yang Kak Mi jalinkan selama ini antara wanita dan juga puteri UMNO Kelantan, wanita dan puteri UMNO Tumpat akan dapat diteruskan. Kita perlu bersama-sama dengan wanita untuk mencari pengundi muda. Sebab itu Kak Mi minta kali ini pada pilihan raya kecil akan kita lihat bahawa kita berganding bahu, kita sama-sama membantu wanita dalam gerak kerja mesra untuk cari 23% ini, kenal pasti mereka,
tahu siapa mereka, duduk mana dia, bini dia, bini pula, laki dia siapa, mana tahu, anak dia berapa. Boleh? Ini semua kerja siapa? Kerja puteri. Jadi cik ni tak nak tengok besok puteri UMNO tergapai-gapai. Tahu tergapai-gapai itu apa? Tak ada hala tuju. Kita dah tahu, dah fokus. Tadi ketua puteri UMNO Kelantan dah bagi tahu. Pertama, gerak mesra puteri. Yang keduanya, puteri prihatin melawat orang sakit. Tetapi mesti pundi muda lah. Jangan pergi melawat yang orang veteran. Sebab apa? Itu dah dilakukan oleh wanita UMNO. Nampak? Kita bagi tugas baik-baik. Molek-molek. Sebab kita semua molek-molek lakon. Ha. Jadi kita bagi tugas elok-elok. Kita tak nak bergaduh sesama jentera. Hubungan perlu dijaga. Sebab itu, Kak Amy yakin tadi apabila Kak Amy tanya, Ji, berapa banyak, berapa ramai jentera? Dia kata dalam lebih kurang 250. Tak cukup. Tidak cukup. Kak Amy perlukan lebih. Kerana apa? 5,425 ini macam mana kita nak cari kalau hanya dengan 250? Kita perlu tambah lagi. Kita perlu tambah dan kita minta 500 orang jentera daripada sahabat-sahabat semua. Dan puteri lokal, puteri tempatan perlu dia gerakkan. Kalau ada dalam ini Muslimat Pak, kita bagi tahulah, kita tak takut pun. Kalau ada lah dalam pilihan Muslimat Pak yang menutup masuk, kita tak takut pun. Dan puteri UMNO akan bekerja dengan lebih keras. Dan kita bersama-sama pastikan PRK Pengkalan Kubut akan tetap milik Barisan Nasional. Sebab itu, kami yakin dengan adanya jentera daripada puteri tempatan, puteri negeri, puteri daripada negeri-negeri yang lain, puteri bahagian-bahagian yang lain akan dapat dikoordinasikan melalui satu pusat, yang mana apabila terhasilnya komitmen kerjasama yang baik, kami yakin tak mustahil kita akan dapat menang besar dan memberi contoh kepada bahagian ataupun negeri yang lain dalam usaha untuk menawan pengundi muda. Dengan ahli-ahli Puteri UMNO di Pengkalan Kubut ini, yang mana saya difahamkan sebanyak 1,034 orang, kalau tambah lagi 50% dah dapat 2,000 lebih, betul? Satu cari seorang dah ada 2,000 lebih. Ditambah lagi dengan jentera-jentera yang lain, tak mustahil. Perkara ini perlulah kita jejak, perlu kita kesan mereka dengan sebaik mungkin. Dan data itu perlulah kita kongsikan bersama dengan wanita UMNO. Dan kita pun ada puteri IT. Dan bila kata nak training tu? Petang ni. So, tanya saya ucapkan kepada Puteri UMNO Kelantan yang mengambil inisiatif yang saya kira agak segera sebelum penamaan calon. Jadi tanya, teruskan. Banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan. Bukan hanya nak menghadap komputer, nak menghadap pengundi, nak menghadap masyarakat, nak menghadap persepsi, nak menghadap fitnah dan tomahan daripada pihak pembangkang. Amatlah berat tugas dan tanggungjawab kita. Tetapi kalau kita tidak faham, kalau kita tidak jelas, jangan memandai-mandai. Saya tak nak puteri yang hadir di PRK Pengkalan Kubur ini hadir untuk suka-suka, hadir untuk melawat-lawat, hadir untuk ambil gambar, hadir untuk selfie. Kalau hadir untuk itu yang saya sebutkan tadi, tolong balik sekarang. Saya nak puteri yang ada hari ini, yang bekerja untuk parti, bekerja untuk Barisan Nasional, haruslah tahu dan tanggungjawab kita untuk menangkan Barisan Nasional di Pengkalan Kubur. Saya tak nak tengok kalau ada puteri yang selfie-selfie, saya ambil telefon tu. Orang melihat kita. Kalau nak selfie boleh, tapi pergi tempat lain. Balik Melaka. Balik Melaka boleh. Di Pengkalan Kubur jangan. Saya nak pesan dengan Ketua Puteri UMNO Kelantan, Ketua Puteri UMNO bagian-bagian dalam Kelantan. Kalau saya tengok Ketua Puteri UMNO Kelantan, bagian-bagian Kelantan pun sama siap. Ni penting ni. Jaga diri kita. Kita sebagai pemimpin, sebagai jentera Barisan Nasional, jaga diri. Orang tengok kita, orang perhatikan kita.
Sebab apa ini semua akan dijadikan oleh isu oleh pihak sebelah. Hati mereka ni busuk, kita tak tahu. Apa saja perkara benar dikatanya tak benar. Sebab itu Kek minta nak ada isu pun yang melibatkan Puteri UMNO di dalam PRK kali ini. Boleh ataupun tidak? Boleh. Jelas ataupun tidak? Jelas. Alhamdulillah. Walaupun suara sayup-sayup jelas. Tapi nampak ikhlas. Terselah cahaya keimanan, keikhlasan di muka saudari-saudari semua. Terima kasih. Dan Puteri UMNO juga tidak memandang mudah PRK Penggalang Kubur. Walaupun rekod menunjukkan BN dapat mempertahankan kerusi di sini selama 3 penggal, namun situasi kali ini amat berbeza. Dan kemenangan Barisan Nasional selama 3 penggal oleh calon yang sama, Allahyarham Nur Zahidi, kemenangannya adalah dalam pilihan raya umum, bukan pilihan raya kecil. Kali ini kita berhadapan dengan pilihan raya kecil. Pun begitu, Puteri UMNO yakin Barisan Nasional dapat mempertahankan kerusi Penggalang Kubur berdasarkan rekod perkhidmatan yang diberikan oleh Allahyarham, serta saya difahamkan isteri beliau yang sangat-sangat committed dalam mendekati rakyat. Orangnya masih muda pun dalam usia puteri, dan masih Puteri UMNO pun. Jadi kita sama-samalah contohi isteri beliau yang sangat dekat di hati rakyat. Sayang kalau kita tak ambil contoh yang baik ini dan kita beri sokongan yang padu kepada mereka, sokongan yang hebat kepada mereka untuk kekuatan meneruskan PRK Penggalang Kubur ini tanpa sebarang masalah. Malahan saya difahamkan juga jentera Puteri UMNO kali ini juga sudah bersiap sedia dengan semangat yang berkobar-kobar untuk memulakan tugas kita semua. Saya percaya dengan itulah hebatnya Puteri UMNO. Bawa anak. Pemuda tak bawa anak. Tengok, berikan tepukan untuk sahabat-sahabat kita yang berjuang. Berjuang. Yang bawa anak dah ada, yang dalam perut lagi. Hebat. Jadi inilah cabaran ibu muda di dalam Puteri UMNO. Sebab itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat puteri yang datang daripada jauh, yang datang tinggalkan kerja, lain daripada kerja pun ada. Betul? Yang tak bagi tahu bos. Bos, saya tak apa sihat. Ada ke? Tak ada Puteri UMNO baik. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada komitmen saudara-saudara semua, dan kami harap 3 perkara utama yang digariskan oleh Puteri UMNO Kelantan: gerak mesra puteri, kerjasama dengan wanita, cari pengundi muda. Berapa ramai? 5,425 orang. Berapa persen? 23%. Yang kedua, puteri prihatin, cari orang susah, cari orang sakit dan sebagainya, dekati mereka. Kalau ada apa-apa bantuan boleh kita bagi tahu. Kita bagi tahu pada pihak kebajikan dan sebagainya. Puteri jadi perantara. Tapi kalau boleh pergi cari mereka yang mengundi dulu. Jangan kita pergi sasar-sasar tengok-tengok rupanya makcik orang mana. Dia kata, "Oh makcik orang ni mana? Dungu." Allahuakbar. Orang Dungu mari sini buat apa? Dah salah pula. Kita tahu dia pengundi, kita pergi cek dia. Jangan cek orang Dungu buat apa. Pastikan ada dalam tarikh pengundi. Boleh. Makcik Dungu tu boleh kita suruh Alina Rosli selesaikan. Naik betul Puteri UMNO Terengganu. Dan sebelum kami menghabiskan ucapan kami, ada 4 perkara yang kami nak tegaskan sekali lagi. 4J. Pertama, jumpa seramai mungkin. Jumpa semaksimum mungkin pengundi muda. J yang kedua, jaga diri. Jaga diri. Jaga diri itu macam mana? Jaga kelakuan, jaga makan, jaga pergaulan. Jaga jangan berselfie. Itu semua. Jaga. Jaga diri. Okey. Yang ketiga, jaga hubungan. Jangan bergaduh waktu PRK ni. Kalau kau sakit hati, kau rasa macam nak tumpuk dia, kau sabar. Sabarkan hati ni. Sabar. Habis PRK bau. Tapi masa tu dah habis, dah tak ada dah. Akan insyaAllah. Jangan bergaduh masa PRK. Kalau tak puas hati pun sesama jentera, kadang-kadang ada yang tak puas hati,
simpan dalam hati, cakap, "Beb, aku nak jumpa kau kejap boleh?" Panggil, jangan panggil depan orang, panggil dalam bilik. Lepas tu baru belasah di dalam bilik. Jangan depan orang. Eh, boleh? Sebab kalau depan orang, nanti orang nampak, ambil gambar. Dah masuk dalam itu, ah, apa tak? Eh, cakap baik-baik, aku tak puas hati yang kau tadi, pasal kau patutnya orang tu, apa, pundi tu aku biar pasal kau ambil, tengok. So macam tu lebih kurang contoh. Dan yang keempat, jangan lupa pilih. Jangan lupa pilih dan undi barisan nasional. Itu perkara yang perlu kita sebut selalu kepada semua pengundi-pengundi. Undi barisan nasional. Sini apa dia kata? Undi BN. Apa tagline sini? Belum lagi. Ha? Oh. Undi Dacing. Undi Dacing. Betul ke? Betul lah. Dacing. Memang betul gambar Dacing. Jadi empat perkara tu. Dan yang sekarang ni nak sendiri nak jumpa, nak bagi tahu juga, tolong pakai pink lah. Pakai pink. Kalau hijau tu tadi kami cakap, oh sakit kata aku. Tak apa, baju hijau, tudung pink. Tak apa. Baju oren, tudung pink. Tak apa, color block. Sekarang memang ramai orang pakai color block. Tak apa. Yang penting orang tahu, oh dia daripada jauh. Aku tahu tu putih tu. Sebab apa? Pakai color pink. Jadi dengan 4J tu tadi, yang pertama apa? Jumpa seramai pengundi. Yang kedua, jaga. Yang ketiga, jaga hubungan. Yang kelima, jangan lupa undi Dacik, undi Barisan Nasional. Dan tahniah sekali lagi saya ucapkan pada Puteri UMNO Kelantan, Puteri UMNO Tumpat dan seluruh jentera-jentera yang kami kasih sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga pada setiausaha politik, kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Nadin yang turut hadir bersama kita pada pagi ini dekat sebelah sana, bagikan tepukan sekalian. Jadi terima kasih sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita mesti bantu parti, mesti bantu Barisan Nasional sehebat-hebatnya, sesungguh-sungguhnya untuk memastikan bersama kemenangan. Bersama. 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 Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup BN. Hidup BN. 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 Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Pelancaran Jentera Puteri UMNO Negeri Kelantan bagi PRK Pengkalan Kubur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Silakan Ketua PD, Ketua Puteri PDM Tepik, Saudari Wan Arzukiah Tuan Din. Dipersilakan Ketua Puteri PDM Kedah. Dipersilakan. Dipersilakan Ketua Puteri PDM Kampung 7 untuk Ketua PDM Zon B. Dipersilakan. Dipersilakan Ketua Puteri PDM. Dipersilakan Ketua Puteri PDM Teluk Jering, Cik Ani. Tak sabar-sabar tu ni nak masuk. Majlis Merah.